Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah dayaku, aku cuma perawan tua yang laku-laku mas. Aku tidak mengharapkan harta ataupun kekayaan. Meskipun kamu pengangguran, gak ada kerjaan, tidaklah menjadi soal. Semua kebutuhan nafkah biar aku yang tanggung, uang tabungan, emas, cukup untuk kita hidup berdua. Sampai maut memisahkan kita nanti. Begitulah curhatan hati gadis tua kaya raya ini. Beliau di sini mengharapkan bisa segera bertemu dengan jodohnya. Yaitu, sosok pria yang sederhana saja. Tidak perlu kaya, tidak perlu tampan. Apalagi yang kaya raya. Yang terpenting baginya adalah mau menerimanya dan menjadi pendamping hidupnya. Siapakah sosok janda cantik dan kaya raya ini? Di manakah tempat tinggalnya? Mari kita simak sedikit profilnya. Siapa tahu, kalianlah salah satu jodoh terbaik untuk dirinya. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe-nya. Semoga yang sudah menekan tombol like dan subscribe, saya doakan selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan cepat dipertemukan dengan jodohnya. Perkenalkan, beliau bernama Bunda Weni. Saat ini beliau berumur 38 tahun. Meskipun sudah tak muda lagi, tetapi beliau masih cantik dan tampak anggun. Beliau adalah seorang dokter spesialis kecantikan. Bagi Anda yang ingin berkenalan dan ta'aruf, bisa langsung kontak di kolom komentar agar beliau bisa melihat dan membalasnya secara langsung, dan pastinya beliau mau memberikan nomor HP-nya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kata-kata yang sopan. Itulah sedikit informasi atau profil dari perawan tua yang cantik dan kaya raya ini. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf. Semoga postingan ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.